Ah, ini dia kata-katanya ini. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah firmankan. Al-kitab ini ilmu. Semuanya ilmu. Rabbul Alamin turunkan Al-Quran bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ya. Yang kedua, qala rasuluhu. Apa yang disabdakan Rasulullah, sunnah beliau. Yang ketiga, qala sahabah. Apa yang dikatakan sahabat. Seluruh ilmu Islam, kalau antum tahu, dari berbagai macam disiplin ilmu, beredar dari tiga ini. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tidak ada yang keempatnya. Yang keempatnya mengikuti yang tiga. Asasnya ini. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Karena itu ijma' sahabat jadi hujjah di dalam Islam. Laisa bitamwih, bukan omongan, perkataan atau berita yang tidak ada artinya sama sekali. Qala wakil, qala wakil, qala wakil, kata pulan, kata ini, kata itu, kata ini. Ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, itu ilmu. Para pelajar harus qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina ra'y fakih. Bukan ilmu, mal ilmu, bukan ilmu engkau menegakkan khilaf, perselisihan antara perselisihan safahah, safahah jahil, bodoh, baina ar-rasul wa baina ra'y fakih, antara rasul dengan pendapat orang alim. Bagaimana engkau hadapkan Rasul dengan pendapat orang alim? Apabila telah datang sunnah, batalan nazar. Ya, ini misalnya, ada Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Lalu kita katakan, enggak, pulan berkata begini. Nah, itu maksudnya. Mal ilmu, itu bukan ilmu. Nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'yi faqih. Bagaimana engkau hadapkan pendapat orang dengan sabda Nabi yang mulia? Bagaimana engkau hadapkan sabda Nabi yang mulia dengan ra'yu manusia? Kalau Nabi telah bersabda, maka di mata dan di kepala, di atas kepala kita ini. Sami'na wa ata'na. Kala, tidak sekali-kali, bukan juga ilmu. Wala jahda sifati wa nafyaha hadaran minat tamthil wa tashbih. Tidak juga dinamakan ilmu menentang sifat-sifat Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah karena khawatir menyerupai Allah dengan makhluknya. Ahli bid'ah meniadakan sifat-sifat Allah, menentang sifat-sifat Allah dengan alasan khawatir menyerupai makhluk. Kalau kita katakan bahwa Allah mempunyai wajah, kita khawatir nanti menyerupai makhluk. Itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu apa? Qala Allah, Allah telah berkata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ar-rasul wa qala sahaba, tu ilmu. Ah, ini besar sekali. Terus.